Nek, jangan di sini. Ucapku sembari menatap seorang nenek berpakaian lusuh dan kotor penuh dengan tanah. Apa salah saya, nak? Nenek gak salah apa-apa. Lantas, kenapa semua pergi meninggalkan saya? Kutatap wajahnya ada gurat kesedihan yang amat dalam. Bahkan, sedikit demi sedikit mulai aku rasakan. Tapi, Nek, kasihan teman saya kalau Nek tetap di sini. Apa aku ibu yang jahat? Nenek bukan ibu yang jahat. Kenapa anak saya pergi? Gambaran demi gambaran muncul, sampai pada masa di mana nenek itu masih muda, mungkin lebih dari setengah abad lalu, jauh sebelum kos-kosan ini dibangun. Seorang ibu sedang menjajakan dagangannya, sebuah tampah ditaruh di atas kepala, penuh dengan berbagai kue jenis. Tangan kanannya menjinjingkan rotan, sedangkan tangan kirinya menggenggam tangan seorang anak kecil. Ada kain batik mengitari tubuhnya, kain itu dilebarkan agar bayi mungil itu bisa tidur dengan nyaman. Sungguh wanita yang kuat, berjalan sambil membawa kedua anaknya. Menjelang maghrib, dia sudah kembali ke rumah, sebuah rumah yang terbuat dari bilik bambu yang mulai menghitam. Sebagian atap rumahnya pun terlihat nyaris ambruk. Dia hanya hidup bertiga dengan kedua anaknya yang masih kecil itu, tanpa suami yang pergi entah kemana. Hari demi hari mereka lalui dengan hidup sederhana, tidur beralaskan tikar untuk makan sehari-hari tergantung upah hasil berjualan kue. Jika tak ada uang, dia akan memakan ketela yang ditanam di belakang rumahnya. Singkat cerita, sang anak sulung kini sudah beranjak dewasa. Dia meminta izin untuk pergi merantau ke kota. Demi kehidupan yang lebih layak, dengan berat hati, nenek itu melepaskan kepergiannya. Kini hanya tinggal dia dan si bungsu. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Tak terasa, sudah hampir 3 tahun nenek itu belum bersua dengan anak sulungnya. Setiap malam dia duduk di bangku kayu di teras rumahnya, menantikan kepulangan anak sulungnya itu, namun dia tak juga kembali. Dia hanya bisa memendam rasa rindunya itu selama bertahun-tahun. Waktu begitu cepat, sampai anak bungsunya pun tambah tumbuh dewasa, dia meminta izin untuk pergi merantau. Mengikuti jejak kakaknya dengan tegas, nenek itu menolak. Khawatir dia pun tak kembali seperti kakaknya. Namun anaknya itu bersikukuh tetap pergi. Akhirnya nenek itu tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa melepas anaknya untuk mencari kehidupan di kota. Keseharian nenek itu hanya duduk melamun di teras, menunggu kedua anak sulungnya tak kunjung pulang. Tubuhnya yang semakin menua sudah mulai menghambat aktivitasnya. Dia tak lagi bisa berjualan, hanya mengharap belas kasihan tetangganya. Memendam rasa rindu yang teramat dalam sungguh menyakitkan, penyakit pun mulai berdatangan menghinggapi tubuhnya yang semakin kurus. Bahkan untuk berjalan saja pun sangat sulit. Malam itu mungkin bisa dibilang malam terakhir di hidupnya. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil. Dalam keadaan setengah sadar berkali-kali dia menyebut kedua anaknya. Dia pun berusaha bangkit dengan sekuat tenaga menyeret tubuhnya ke pintu depan. Berharap ada seorang yang menolongnya. Namun belum sampai di depan pintu, tubuhnya sudah roboh. Tak kuat lagi menahan sakit, nafasnya perlahan-lahan memendek. Diikuti pandangan yang kian meredup, nenek itu akhirnya meninggal. Mati sendirian tanpa kehadiran orang-orang yang terdekatnya. Jiwanya sudah pergi,
tapi tidak dengan korinnya. Sepeninggalnya sering terlihat suara isak tangis dan meminta tolong dari dalam rumah. Warga pun kerap kali melihat sosok yang menyerupai nenek itu sedang duduk di teras rumahnya. Karena membuat resah, akhirnya warga sepakat untuk merobohkan rumah itu yang lambat laun berubah menjadi lahan kosong. Dan kini telah berdiri kos-kosan tempat Hendra tinggal. Tak terasa air mataku menetes melihat flashback yang menyedihkan itu. "Kenapa kamu, Mir? Kelilipan?" tanya Hendra heran. "Iya, kelilipan sendal," balasku. "Habisnya tumben nangis." "Kagak, ini cuma keringet," elaku. "Ah, bohong. Ya udah, si nenek aku biarin di sini aja ya," ancamku. "Dih, ngambek. Pindahin dong, Mir. Aku takut." Ya, untuk orang yang awam, sosoknya memang mengerikan begitu. Pula Hendra yang belum lama ini bisa melihat mereka. Padahal di balik wajahnya yang menyeramkan itu, tersimpan sebuah cerita yang sangat menyedihkan. Sehingga ada rasa tak tega untuk mengusirnya pergi. "Ya, bentar, aku coba negosiasi. Mau nggak si nenek dipindahin? Kalau nggak mau ya, nasib dahen. Setidaknya, aku yang ada yang nemenin di kamar." "Jangan gitulah, Mir." Aku kembali berkomunikasi dengannya. Setelah negosiasi yang cukup alot, akhirnya nenek itu mau pindah ke tempat yang agak jauh. Supaya tidak mengganggu penghuni kosan, terutama Hendra. Kondisi kampus sudah agak sepi, sedangkan aku masih duduk di koridor kelas sambil menunggu laptop. Mengerjakan tugas kuliah dengan menumpang wifi di kampus itu, godaan yang sangat berat. Internet yang super cepat sering membuatku kurang fokus dalam mengerjakan tugas, malah sibuk menonton YouTube atau mendownload film. Kutatap sudut kanan layar laptop, waktu menunjukkan pukul 9:30. Pantas saja, para penghuni pohon sekitar kampus sudah mulai memasuki ruangan kuliah yang kosong. Seperti biasa, mereka bagian jadwal kuliah malam sampai subuh. Daripada terganggu hilir mudik makhluk yang bentuknya beragam, aku memilih pulang saja, cepat-cepat membereskan kertas dan alat tulis yang berserakan di laptop, lalu berjalan ke arah parkiran motor. Seperti ada suara memanggilku, aku pun melirik ke dalam kelas yang agak sepi. Di sana sudah duduk sosok wanita berpakaian layaknya mahasiswi, namun dengan leher terkulai lemas. "Ada apa sih, Dina?" ucapku melalui batin. Tentu aku sudah sangat mengenalnya. Dia merupakan mahasiswi yang tewas bunuh diri di kamar mandi dekat dengan kelas itu. "Nggak mau nemenin Dina?" tanyanya. "Enggak, aku mau pulang." "Ih, jutek banget." "Udah mending sana kuliah, biar cepat lulus. Nggak pegel apa tuh leher miring terus." "Tuh kan, ngeledek terus, bukannya bantuin," ucap Dina sambil melayang mengikutiku. "Salah sendiri tuh sih, sana pergi, jangan ikut." Dina pun kembali ke dalam kelas, dia sudah tahu. Jika tidak menurut, pasti nanti aku kerjai. Setibanya di parkiran motor, sesosok makhluk lain sedang duduk di jok motorku. Kali ini, namanya Mang Ija, mantan satuan kampus yang tewas kecelakaan. "Misi, Mang," ucapku sukses mengagetkannya. Padahal ini bukan kali pertama melihatnya, tapi dia masih saja kaget. "Eh, De Amir. Bikin jantungan aja," balasnya sambil melayang ke atas pos jaga. "Yah,
kali, setan jantungan. Gumamku pelan seraya menghidupkan motor, lalu pergi meninggalkan kampus. Begitulah sedikit gambaran suasana kampusku di malam hari. Banyak pohon besar dan ada jalan raya yang sering terjadi kecelakaan, membuatku kampusku terkesan angker. Di tengah perjalanan baru ingat kalau wifi kosan sedang gangguan, jadi aku membelokkan sepeda motor ke arah deretan ruko yang dekat kampus. Tujuannya ke sebuah kedai kopi yang cukup terkenal, tempat biasanya aku dan teman-teman kampus nongkrong. Selain karena kopinya enak, wifi-nya pun kencang dan bukan hingga tengah malam. Setibanya di kedai kopi itu, aku langsung duduk di kursi pojok yang ada stop kontaknya. "Sendirian aja, Mir," tanya Mas Jono, salah satu pramusaji di kedai kopi ini. "Iya, Mas," balasku sambil menaruh laptop di atas meja. "Lagi nugas ya?" "Iya, laporannya numpuk," balasku. "Pesan minuman yang biasa," tanyanya. "Iya, Mas, sama kentang goreng." "Oke, sip." Mas Jono pergi meninggalkan mejaku. Sambil menunggu pesanan datang, aku lanjut mengerjakan tugas. Kurang dari 10 menit, pesananku sudah datang. "Makasih, Mas," ucapku pada Mas Jono yang sedang menaruh kopi, latte, dan kentang goreng di atas meja. "Iya," balasnya lalu kembali berdiri di samping kasir. Sedang asik mengerjakan tugas, sekilas kulihat 3 orang wanita berjalan memasuki kedai, duduk di kursi samping kananku, terpaut 2 meja. Awalnya aku tidak terganggu dengan kehadiran mereka, namun semakin lama ada perasaan terus untuk melirik ke arah mereka. Entah apa yang memasuki lirikan ke sana, tapi aku terus berusaha menepis dan tetap menatap layar laptop. Tiba-tiba dari ekor mata terlihat sosok hitam berbadan kurus dan lumayan tinggi. Sosok itu berdiri di belakang salah satu wanita, namun setiap kali aku menengok ke sana, dia sudah menghilang. Itu terjadi berkali-kali hingga aku merasa malu saat tak sengaja beradu pandangan dengan salah satu wanita itu. Sampai di suatu ketika, aku berhasil memekroki sosok itu sedang membungkukkan badan, lalu mendekatkan kepalanya ke meja. Kulitnya hitam legam dengan mata besar, hampir sebesar piring yang menjadi alas aluminiumku. Mulutnya lebar dengan lidah yang menjulur panjang. Sudah jelas itu pasti jin penjilat alias jin yang hobi menjilati makanan dan minuman. Soalnya dari tadi lidahnya menari-nari di atas roti panggang yang sudah diadi di meja ketiga wanita itu. Sesekali lidahnya bergerak masuk ke dalam gelas kopi. Sungguh pemandangan yang menjijikkan. Sebenarnya aku bisa saja mengusirnya, tapi itu terlalu enak buat mereka. Perlu ada sedikit pelajaran agar mereka tidak didekati oleh makhluk seperti itu. Ku ambil secarik kertas, lalu menuliskan sesuatu di atasnya. "Mas, sini deh." Aku memanggil Mas Jono. Dia pun segera menghampiriku. "Ada apa, Mir?" tanyanya sambil berdiri di hadapanku. "Bisa minta tolong nggak?" "Bisa." "Nih, tolong kasihin cewek-cewek itu," pintaku. "Cie-cie, cantik emang sih, Mir. Naksir yang mana?" "Enggak, Mas. Bukan begitu, tolong kasihin aja, tapi jangan dibaca." "Aw, rahasia nih. Ya udah sini, biar Amir gak sendirian terus," ledek Mas Jono sambil tersenyum, lalu berjalan ke arah meja ketiga wanita itu. Aku langsung berpura-pura melihat layar laptop. Ketika ketiga wanita itu kompak menatap ke arahku, beberapa saat kemudian, mereka mulai merapikan barang bawaannya, lalu berjalan menuju kasir. Salah satu dari mereka terus melirikku dengan tatapan sinis,
yang lain malah terlihat ketakutan. Mas Jono pun heran melihat kejadian itu. Setelah ketiga wanita itu pergi, dia kembali menghampiriku. "Kamu nulis apa, Mir? Sampai kabur semua gitu?" tanyanya. "Itu kertasnya masih ada di sana. Coba ambil aja, Mas, kalau penasaran," balasku sambil tersenyum. Bergegas Mas Jono mengambil kertas itu, lalu kembali ke mejaku. "Nah, coba baca," pintaku. "Mbak, kalau sebelum makan itu baca doa dulu ya. Tuh, ada yang ikut makan bareng." Mas Jono membaca tulisan itu. "Ini beneran, Mir?" tanya Mas Jono. Aku mengangguk pelan. "Seriusan?" tanyanya lagi melirik ke meja bekas wanita itu. "Iya," balasku. "Ah, jangan bikin takut lah." "Tenang, Mas. Dia udah pergi kok. Tadi cuma numpang makan dan minum doang. Gara-gara tuh cewek, lupa baca doa." "Asli, udah gak ada, Mir?" "Gak ada. Mending buru-buru bersihin daripada nanti ada yang datang lagi," balasku menakut-nakutinya. "Tuh kan, nakut-nakutin." Aku pun tertawa. Mas Jono mengambil nafas panjang, lalu berjalan ke arah meja tepat ketiga wanita tadi. Kemudian mulai membersihkan piring, gelas, dan sisa makanan. Itulah sahabat cerita dari cerita Amir. Ditunggu part selanjutnya.